Namanya siapa? Dada. Saya adalah seorang ibu. Dan saya adalah seorang istri anggota polisi yang berdedikasi tinggi serta selalu berusaha memegang teguh amanah dan tanggung jawab. Aktivitas saya setiap hari saya awali pada dini hari, menyiapkan baju dinas dan perlengkapan suami. Setelah itu, saya menyiapkan bekal untuk suami tercinta, walau hanya setangkup roti, seporsi buah potong dan secangkir teh yang belum tentu bisa dinikmatinya setiap pagi. Setelah memandikan dan mengurus anak, saya melanjutkan aktivitas sesuai dengan profesi saya. Saya dokter Prima ahli jantung. Kondisi Bapak saat ini sudah melewati masa kritis tapi belum stabil sehingga beliau harus dirawat minimal 5 hari di ICU. Bapak, alhamdulillah pompa jantungnya masih bagus ya. Bapak, kita dengarkan. Aktif dalam kegiatan Bayangkari semenjak suami saya menjabat sebagai Kapolsek Cimanggis 7 bulan yang lalu. Ibu ketua orangnya cantik, pintar, smart, rame. Ibu cekatan, kerjanya cepat sekali. Ramah dan murah senyum. Orangnya cerdas dan kreatif. Dokter spesialis jantung. Setelah vakum karena menjalani spesialisasi jantung serta mengurus anak saat bayi, maka ini adalah kesempatan saya untuk berperan dalam Bayangkari. Saya bersemangat memajukan organisasi ini, mengupayakan kesejahteraan anggotanya, serta berperan dalam keluarga dan masyarakat. Misi pertama saya adalah penggalangan dana agar Bayangkari menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Saya mengajak peran pengurus saya dan merangkai kegiatan penggalian dana berupa bazar Bayangkari bersama kegiatan sosial berupa cek kesehatan gratis, sembako murah dan gratis, serta barang second layak pakai. Alhamdulillah sukses. Target saya berikutnya adalah mengumpulkan anggota Bayangkari dan Polsek dalam satu kegiatan positif yang bermanfaat
mereka butuhkan dan mereka inginkan. Maka saya mengadakan senam kebugaran. Selain untuk anggota Polsek dan Bayangkari, kami mengajak pula jajaran pendamping seperti Koramil dan Pokdar. Saya menggandeng rumah sakit tempat saya bekerja dan merangkainya dengan cek kesehatan gratis serta dialog dengan saya sebagai dokter spesialis jantung dan rekan sejawat dokter spesialis gizi klinik. Apalagi dokter prima, pasiennya juga harus diurus, visit kadang-kadang nggak tentu waktunya ya dok ya. Masih hebat bisa mengadakan acara seperti ini. Tepuk tangan dong buat Ibu Ketua nanti. Spend all your time waiting for that second chance, for the break that would make it okay. Saya ingin belajar terus untuk berkarya sebagai seorang ibu, sebagai seorang dokter spesialis jantung, dan sebagai seorang bayangkari. Terima kasih untuk semua pihak yang membantu. Semoga saya bisa menjadi inspirasi bagi Bayangkari. Saya percaya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya untuk sesama.